bisa sedikit? Cuma sebagai dimintain keterangan aja ya, karena ada pelaporan buat saudara. Sebagai dimintain keterangan aja ya, karena ada pelaporan buat saudara Ki dan saya tersebut di dalam itu, dan itu aja sementara. Berarti statusnya masih? Kan cuman sedikit kok, tadi cuman bahas doang, karena memang saya di sini kan nggak terlapor. Yang terlapor kan Bang Ki, cuma disebut ada di BAP ada nama saya, jadi saya dipanggil hanya untuk keterangan. Jadi saksi pelapor doang ya Kak? Iya, itu aja. Itu atas laporan apa Kak? Saya kurang paham ya, kayaknya sih yang permasalahan yang lagi rame itu aja, masalah chat yang tersebar ya. Jadi ngerasa keberatan gak sih buat KBB? Oh enggak. Oh kalau masalah keberatan, kan semua orang ada ini masing-masing ya. Saya sebagai warga negara yang baik, ada panggilan saya datang, itu aja. Masalah nama, nanti lain-lain saya serahkan kepada yang itu aja. Nama KBB itu muncul di BAP pelapor atau seperti apa? Enggak, cuman meneruskan gitu ya, ada bahasa meneruskan. Tapi udah saya klarifikasi segala macem, ya itu aja sih. Sempat kaget nggak sih dipanggil sebagai? Kalau saya sih enggak ya, biasa aja, karena memang segala suatu hal kita ada bertindak itu pasti ada segala hal yang harus kita pastikan gitu. Kalau emang nama saya tersebut, walaupun tidak ada kaitannya, ya saya wajib datang. Meneruskan isi chat tersebut atau gimana? Diduga seperti itu, padahal nanti di dalam kenyataannya gimana udah saya sampaikan. Nah yang KBB sih? Karena dekat dengan mantan suaminya? Oh nggak ada dekat, jadi saya sempat kenal aja biasa karena ada kerjaan dan ada beliau juga, jadi mungkin dari situ jadi panjang gitu ya, itu aja. Berarti nggak ada hubungan khusus nih sama? Nggak ada dong, nggak ada. Tapi mungkin karena dekat dengan itu jadi terseret dengan kasus ini? Mungkin ada nama saya tersebut di dalam chat tersebut ya, jadi itu yang membuat ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal gitu. Tapi kan sempat hubungannya baik ya dengan Niki, tapi dulu ya pernah sekali ada kerja bareng ya, dan memang saya nggak pernah ada masalah dengan siapa-siapa. Mungkin karena ada faktor jelas sedikit, ada saya bareng ada mati, mungkin itu yang membuat seperti itu. Tapi benar nggak soal chat tersebut kan sampai KBB sendiri dilaporin? Saya masih, ini kan masih dalam proses pemeriksaan, jadi tidak perlu bisa memberikan komentar apa-apa. Jadi saya juga dilaporkan di Taksel dan saya juga ada laporan di Utara. Jadi, nah ya, untuk laporan yang di Utara kan seperti apa? Utara ya itulah ada hal-hal yang saya laporkan mengenai fitnah ya, itu aja. Mungkin kerugian yang dialami dari ini? Kerugian nggak ada, belum karena belum tindakan, belum dimintakan. Mudah-mudahan kita damai segala macam ya. Pokoknya intinya doain aja semoga cepat selesai. Tapi ada rasa khawatir nggak sih? Khawatir nggak ada, insya Allah nggak ada khawatir sama sekali, dan diperlakukan juga di sini baik-baik sekali. Pokoknya kita kooperatif aja. Yang di Utara kasusnya? Iya, kasus saya dari saya melaporkan aja. Sebagai pelapor ya? Saya nggak sebagai pelapor. Bukti-bukti yang begini sudah diserahkan? Sudah siap. Tadi berapa pertanyaan? Sedikit kok, cuman karena ada sebut BAP, meneruskan saya bilang saya mengklarifikasi udah itu aja. Yang ditanya banyak mungkin saudara Kiki ya. Saya tadi nggak cuma diskusi aja. Terima kasih banyak. Terima kasih sama.